قال المصنف رحمه الله تعالى وزد على هذا بقية عمرك واقصر الآمال واقصر لآمال وجاهد تنبلا wajib tekun olehmu ala hadha atas ini baqiyata umrika sisa akan sisa umur engkau waqsur dan pendekkan olehmu li amalin bagi angan-angan cita-cita dunia pendekkan wajib dan berjihadlah engkau. Tanbula, insya engkau akan menjadi orang yang mulia. Tanbula, takun nabilan. Insya engkau akan menjadi orang yang mulia. Kaliman, kabiran, indah Allah. Orang yang mulia, besar, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin, apa itu tentang sholat malam. Sholat malam kita tekunin sisa umur kita, pendekin angan-angan, cita-cita dunia, nestuk. Kenapa dah? Bakal kita tinggal. Kita punya rumah gede, kita punya kebun luas, kita punya kontrakan banyak, punya mobil mati. Tinggal nggak dah? Tinggal. Siapa yang pakai? Ya kalau dia pada ingat sama kita, pakai ingat dia berebut. Renungin. Ya Allah. Kayaknya gimana tuh? Kayaknya sayang-sayang. Punya banyak tapi ditinggalkan begitu aja. Ditinggalkan begitu banyak yang ditinggalkan. Tidakkah kita merenung tentang ini? Harta yang sesungguhnya adalah kita dapat membahagiakan orang lain. Harta kita membuat orang menjadi tersenyum. Ilmu kita membuat orang jadi tersenyum. Itu. Ya. Semulia-mulianya harta kita. Maka oleh karena itu bila mana kita dititipkan kaya harta, kaya ilmu, gunakan ini. Ilmu dan harta kita menjadi orang tersenyum. Bagaimana caranya? Sedekah harta, sedekah ilmu. Kalau punya duit, sedekah, bagi-bagiin duit, sedekah. Atau berupa apa gitu ya, suka bagi duit. Kalau punya ilmu, kalau pengen pakai bayaran jangan mahal, mahal yang bagusnya gratis. Punya harta, punya ilmu, dibagi semuanya, masya Allah, itu luar biasa. Maka ketika kita melakukan itu, itulah harta yang paling mulia. Dan insya Allah ketika itu, ya, dan ketika kita berbuat seperti terus menerus sampai akhir hayat, kita akan merasa bahagia. Kita akan bahagia insya Allah. Kenapa? Karena ketika itu banyak orang yang bahagia lantaran kita. Dan orang akan menangis lantaran kita meninggal. Menangis bukan hanya jasad kita masuk ke liang kubur, enggak ada jasad kita, bukan. Karena banyak kemanfaatan keadaan kita, keberadaan kita.
Jadilah kita orang yang seperti itu. Berapa banyak orang yang hartanya berlimpah, mobilnya banyak, cakep, rumahnya mewah, luas, tanahnya luas, duitnya di mana bank tersimpan. Tapi dia berada di kursi roda. Jangankan untuk lari, jalan pelan aja enggak bisa. Tapi makannya susah, penuh dengan pantangan. Jangan makan yang enak, nasi aja enggak boleh banyak-banyak. Jangan naik pesawat, naik motor aja ngeri. Jangan pergi yang jauh, pergi ke depan aja susah. Dia berada di kamar, kadang-kadang dibawa ke depan, ke belakang, disinari oleh sinar matahari, itu pun didorong. Duitnya banyak, hartanya banyak, berlimpah, tapi dia makan cuma sedikit. Apakah bahagia seperti itu? Tidak. Maka selagi kita masih umpama dibagi duit sama Allah banyak, dia bagi kita ilmu banyak, maka kita gunakan sebaik-baiknya harta kita, ilmu kita, menjadi orang bahagia. InsyaAllah akhir umur kita pun yakin InsyaAllah Allah akan bahagiakan. Amin ya Allah. Lama anhal kalama ala bayani tartibil awrad, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyelesaikan, menyudahi atas penjelasan tartib wirid raghab, maka Allah ta'ala tarribkan, bukan Allah ya, musannif pengarang. Tatkala musannif telah menyelesaikan pembicaraan atas penjelasan tartib wirid raghab, maka beliau mentarghibkan, ya, mendorong, memotivasi, menstimulasi ala muwazzabati hadza tartibi, atas menekuni ini tartib, fima ya maqaminal umri, pada apa yang tersisa daripada umurnya. Faqala, maka beliau berkata, wazib ila akhir, yakni dawim ala hadza tartibil mazkuri min awwalin na'ali ila akhirin na'ali fi baqiyati umrika, senantiasalah engkau atas ini tartib yang tersebut daripada awal siang sampai akhir siang pada sisa umur engkau, sisa umur kita. Jangan tunggu sampai 50 atau 60, 40 tahun, itu udah separuh umur kita. 40 sudah, 40 tahun sudah, jangan kepengen dunia lagi. Yang dulu udah 40 tahun udah putih semua, bagaikan kafan. Yang ada di liang kubur, enggak ada dunianya, semua udah putih. Yang dicari enggak ada keduniaan, semuanya akhirat. Sisa umurmu gunakan untuk akhirat. Kenapa? Yang namanya umur, yang namanya akhirat, bukan masa nanti. Apa kita tahu umur kita besok masih hidup? Enggak tahu. Boleh jadi entar kita mati, betul enggak? Mudah-mudahan umur kita panjang, amin. Dan bermanfaat, berkah. Suatu nikmat yang besar ketika kita tidur aman daripada mati.
merasa aman daripada mati. Itu nikmat. Coba kalau kita enggak dikasih rasa itu, bisa tidur apa enggak? Ya mati lah gue ntar nih. Ya mati gue. Enggak bisa tidur. Itu satu nikmat. Dikasih enggak ingat itu. Coba kalau ingat terus itu, enggak bisa tidur, enggak enak makan. Maka oleh karena itu kita, ketika kita pengen tidur disuruh bacaan, disuruh wudu. Kenapa? Biar nanti ketika kita umpama bangun tidur kagak ada umur, insya Allah husnul khatimah. Fa in saqat 'alaika mudawamatu 'ala dzalika, maka jika masaqat atas engkau oleh mensenantiasakan atas demikian itu, fasbir sabrul maridi 'ala mararatil adawati intizaran lisyifai, maka sabar olehmu seperti sabarnya orang sakit atas pahitnya obat. Karena menantikan bagi sembuh, sabar berat umpama sabar. Yang penting ikutin saran-saran kemarin. Waqsur amalaka, pendekkan angan-anganmu. Waja'alil, pendekkan angan-anganmu. Angan-angan dunia, cita-cita dunia pendekin. Waja'alil mauta nusba ainaika, jadikanlah mati di depan, tegak tegak di depan pandangan matamu, di hadapanmu. Li'alla yaskula 'alaika amaluka, supaya tidak menjadi berat atas engkau oleh amal engkau, supaya enggak berat. Bayangkan mati di hadapan kita. Wa qul fi nafsika, katakan dalam dirimu, inni ata'ammalu masyaqqatal yawma, sesungguhnya aku mengemban masyaqqat pada hari ini, membawa masyaqqat pada hari ini. Fala'ala amutu lailata, boleh jadi aku akan mati malam ini. Wa asbiri lailata, sabarkan olehmu malam, ya, pada malam itu. Fala'ala amutu gadai, maka boleh jadi aku akan mati besok. Fala'alla amutu ghadan, maka boleh jadi aku akan mati besok. Fa'inal mauta laisa lahu waqtun makhsusun, karena sesungguhnya mati tidak ada baginya waktu yang dikhususkan. Wa'alun makhsusun, keadaan yang dikhususkan. Wasinun makhsusun, umur yang dikhususkan. Fala buddha min hujumi, maka tidak boleh tidak daripada datang dengan tiba-tiba. Fala istidadu lahu awla, maka siap-siap kepada kematian lebih utama minat istidadu di dunia daripada siap-siap untuk dunia. Tenang aja kalau dunia udah disiapin sama Allah. Nggak usah bingung. Punya anak banyak, jangan bingung. Ya. Punya anak banyak, jangan bingung, tenang aja. Gak punya kebun, gak punya kontrakan, tenang. Wa anta ta'lamu annaka la tabqa fiha illa muddatun yasiratun, dan engkau mengetahui bahwasanya engkau tidak kekal padanya kecuali masa yang sebentar. Illa muddatun yasiratun, kecuali masa yang sebentar. Wa in ista muddatun sanatan, wa in ista ni'at tak sanat, dan sekalipun kau hidup 100 tahun, ya, engkau tahu bahwasanya engkau tidak kekal pada dunia kecuali hanya sebentar saja. Sekalipun engkau hidup 100 tahun sebentar, kenapa? Li'anna qalilatun, karena itu dekat. Apa? Qalilatun, sedikit. Binisbati ila iqamatika fil akhirat, dengan melihat kepada, ya, tinggalnya engkau di akhirat. Di akhirat lama, sekekal. Di akhirat kekal.
Di dunia sekalipun 100 tahun atau sekalipun 1000 tahun masih sedikit. Kenapa? Ada batasnya. Akhirat ada batasnya. Ulillah idah rubenul wardi, dan milik Allah lah susu. Susu ini maksudnya intinya. Ibnu al-Wardi sekira beliau mengatakan, qassil amala fid dunya afuz fadalilul aqli taksirul amal, pendekkan olehmu akan angan-angan di dunia, niscaya engkau akan bahagia. Maka dalil akal yaitu yaitu memendekkan angan-angan cita-cita dunia. Innaman yatlubuhul mautu ala ghirratin min jadirun bil wajal. Sesungguhnya orang yang dituntut oleh kematian, atas mengejutkan minhu darinya, jadirun itu pantas bil wajali, dengan takut. Ya. Jadi sesungguhnya orang yang dituntut oleh kematian, jadi kematian itu menuntut dia, mengejar dia. Ya. Dia dikejar oleh kematian, itu pantas. Dia dikejar oleh kematian, dituntut oleh kematian, yang dimana kematian itu datangnya ala ghirratin, mengejutkan, datang dengan tiba-tiba, maka jadirun bil wajal, pantas untuk takut. Hadza ini waja'id nafsakal ammarata bisu'i, berjihad lawanlah akan nafsu engkau yang selalu memerintahkan bisu dengan keburukan. Bi antu khalifa ada sabra ala taati la yaman fa yaman, dengan bahwa kau bebani dia nafsu itu dengan sabar atas taat kepada Allah hari demi hari. Fa innaka in fa'alta dzalika tanbul, karena sesungguhnya engkau jika engkau lakukan itu tanbul ai tasrafu bi kasrati sawabi, engkau mulia dengan sebab mendapati banyak pahala. Wa rif'ati darajati, rif'ah rifati darajat, tingginya derajat. Sama. Fatafrahu farahan la akhir lahu, maka engkau akan bahagia dengan bahagia yang tidak ada akhirnya. Masya Allah. Sama. Salat malam. Sabar. Salat malam terus. Warazakanallahu taufiqa li dzikril mauti wa taksil amali wal intifai bil ma'uzati wa kasratil amali. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik untuk ingat mati. Amin ya Allah. Memendekkan angan-angan dunia, cita-cita dunia, dan mengambil manfaat dengan senantiasa dan banyak beramal. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Oh, he's up there.